isu pembangunan, dan ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebab baik sahaja pembentukan Malaysia. Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan Rancangan Malaysia Pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Antaranya termasuklah kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan bagi pengusaha bumi putera dalam kegiatan mereka. Selain itu, kemudahan pengangkutan dan perhubungan, terutama di kawasan luar bandar, juga perlu ditambah baik. Berikut antara isu serta usaha yang diambil oleh kerajaan. Isu terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Isu kejatuhan harga bahan mentah. Penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan terutama penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah. Pertanian komersial masih kurang diusahakan oleh petani. Antara usaha mengatasi isu ini, seperti mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Mempelbagaikan bidang pertanian, terutama kelapa sawit dan koko. Serta mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Isu taraf hidup yang berbeza. Usaha mengatasi seperti melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Selain itu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Usaha seterusnya, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Kerajaan juga berusaha mendapatkan bantuan Bank Dunia. Isu peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Usaha mengatasi dengan menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Seterusnya, meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Isu masalah kesihatan dan sosial. Isu keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Isu kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi.
berusaha mengatasi seperti mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga, dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Kerajaan melaksanakan pelbagai program dalam usaha mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Kepimpinan dan kerjasama yang diberikan oleh ahli masyarakat telah membantu mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Bagi mencapai matlamat ini, negara perlu sentiasa berada dalam situasi aman dan makmur. Oleh itu, adalah penting bagi rakyat menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara.